Naarden adalah kota bersejarah yang menjadi sebuah tanda kemajuan teknologi di Belanda, terletak di kota Kanal di Goi, bagian utara Belanda. Salah satu ciri khas Naarden adalah sistem benteng bintangnya yang luar biasa. Benteng ini dibangun pada abad ke-17, dan merupakan salah satu contoh terbaik dari arsitektur benteng bintang di Eropa. Benteng ini berbentuk seperti bintang dengan tembok-tembok dan parit yang mengelilingi kota. Sistem benteng dan parit di kota ini dipakai untuk melindungi kota dari serangan musuh. Naarden mendapatkan status kota sekitar tahun 1300 dan kemudian berkembang menjadi kota industri tekstil. Sayangnya, pada masa perang 80 tahun kemerdekaan Belanda, kota ini diserang pasukan Spanyol, dibakar habis dan banyak penduduknya yang dibantai. Perang 80 tahun kemerdekaan Belanda terjadi pada tahun 1568 ke 1648 yang merupakan pemberontakan Belanda, dengan penduduk mayoritasnya memeluk agama Kristen menghadapi pemerintahan kerajaan Spanyol dengan kepercayaan agama dominan yaitu Katolik. Pada tahun 1648, perang berakhir dan Republik Belanda diberikan status independen. Setelah memegang kuasa, pemerintah Belanda mulai membangun benteng pertahanan untuk melindungi kota dari serangan musuh, tapi sayangnya tidak berguna terhadap serangan Prancis tahun 1672 di bawah Raja Louis XIV. Akhirnya, pemerintahan Prancis kemudian meneruskan pembangunan benteng. Setelah pasukan Prancis berhasil ditendang keluar, fase akhir pembangunan benteng selesai tahun 1685, dan sekarang menjadi salah satu peninggalan sejarah benteng abad 17. Di tengah kota Naarden terdapat Benteng Naarden, yang merupakan pusat sejarah kota ini. Benteng ini memiliki bentuk bintang yang khas dan dapat dijelajahi oleh pengunjung. Di dalam benteng terdapat gereja-gereja tua, rumah-rumah bersejarah, dan museum-museum yang menceritakan sejarah kota ini. Setiap tahunnya, kota Naarden mengadakan Festival Pengepungan Naarden, yang menghidupkan kembali masa pengepungan kota ini oleh pasukan Spanyol. Festival ini melibatkan pertunjukan dan parade berpakaian zaman dulu. Selain keindahan arsitektur dan sejarahnya, Naarden juga terletak di sekitar danau alami dan daerah berawa yang merupakan tempat yang baik untuk berjalan-jalan dan bersantai. Naarden adalah kota kecil dengan luas kurang dari 33 km persegi dengan total penduduk sekitar 17.000, di mana sebagian besar tinggal di luar kota tua Naarden. Karena luasnya yang tidak terlalu besar, mengelilingi kota Naarden bisa dengan berjalan kaki mengunjungi kota tua dan bentengnya. Bisa juga dengan menyewa perahu untuk mengarungi air yang mengelilingi kota. Karena jaraknya yang dekat dengan kota Amsterdam, sekitar 20-30 menit dengan kereta, kota Naarden layak dikunjungi sebagai tujuan pendek setengah hari. Tidak seperti kota Amsterdam yang sibuk, padat, penuh pelancong, ramai, mampir ke Naarden akan membawa suasana tenang dan santai, tapi tidak kalah dengan Amsterdam dalam hal sejarah. Kota Naarden adalah contoh yang bagus dari kota Belanda yang memiliki warisan sejarah yang kuat, arsitektur benteng bintang yang menarik, dan atmosfer yang tenang dan indah. Ini adalah tempat yang baik untuk mengeksplorasi sejarah dan budaya Belanda sambil menikmati pemandangan yang indah.